Sekarang aku mau cobain, ini ada keripik yang terpedas banget. Namanya 18 Curry Chips Potato. Ini tuh keripik dari Jepang. Dan ini tuh bener-bener ya, keripiknya tuh pedas banget. Dan sekali coba aja satu keripiknya meledak di mulut dan bikin mulut tuh kebakar. Kayak gimana sih pedesnya? Waduh, kira-kira aku kuat gak ya sama pedasnya keripik ini? Yuk kita cobain aja sekarang deh, daripada penasaran. Ini keripiknya pedes banget guys, sumpah parah. 18 Curry Chips Potato ini belakangnya ada tulisan warningnya. Dan ini benar-benar keripik yang paling pedes, potato chips, keripik kentang yang paling pedes lah pokoknya. Coba guys kalau berani. Di boxnya ini kan ada tulisan 18 plus berarti di belakangnya aja ada warning. Kebayang nggak pedesnya? Cuma ini karena saya Jepang, aku nggak ngerti. Intinya ledak dan pedes banget. Seperti ini penampakannya, rescue. Bisa dilihat. Pedes yang pernah aku cobain dan pedesnya tuh jadi emang dia lebih ke cabenya kali ya. Aku sampai aku nggak minum sengaja. Pengen tahu seberapa pedesnya gitu. Dan ternyata ini tuh pedes banget. Lihat deh. Dan keripiknya, potato chipsnya ini rasa kari. Ini wajib untuk challenge deh kayaknya. Kalau yang mau challenge kepedesan wajib. Di Jepang aja nih harganya hampir 100 ribu kalau dirupiahin. Cuma berapa jadinya aku lupa. Dan ini adanya di Family Mart. Dan ini pedes banget, sumpah. Kayaknya yang di Indonesia tuh kalah ya semua pedasnya. Soalnya ini tuh satu kali makan aja langsung meledak gitu, liat aku sampai keringetan gini gitu. Aduh, bener-bener sih. Sayangnya belum ada di Indonesia, mungkin masih lewat online kali ya. Tapi pedasnya gak bisa, kayaknya gak bisa dibayangin deh. Pokoknya, aduh berapa ya, sekitar 50 kali lipat pedas yang ada di Indonesia. Pedas banget. Kalau di Indonesia masuk ya berapa ya harganya? Aku juga udah mudah-mudahan sih nggak sampai mahal banget. Kalau yang mau challenge pedes, wajib coba ini. Pedes ya, para wajib coba.